Video amatir yang direkam oleh pengguna jalan ini memperlihatkan seorang pria pengemudi mobil memanjat pintu sebuah truk kontainer, kemudian memukuli sopir truk di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Aksi itu sempat dilerai oleh warga, tapi tak lama pria itu kembali memecahkan kaca depan truk sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Akibatnya, truk mengalami kerusakan parah pada bagian kaca depan. Tak hanya itu, pelaku juga melukai sopir truk hingga terluka. Bahkan sebelum merusak truk dan melukai sopir, pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah korban. Setelah kejadian, Koramil Tanjung Priok langsung mendatangi lokasi perusakan truk kontainer. Hal ini dilakukan untuk mencari keterangan karena adanya dugaan pelaku yang merupakan oknum TNI. Egi Sayana, sopir truk yang menjadi korban, langsung melaporkan kejadian perusakan dan juga pemukulan ke Polres Jakarta Utara. Menurutnya, ia diserang karena memberikan klakson peringatan setelah mobil pelaku memotong jalur truk yang berjalan di lajur kiri. Egi mengalami luka memar di tangannya karena menangkis pukulan dari pengemudi yang menyerang dengan tongkat besi. Di tangan. Tangan doang udah. Dipukul pakai apa? Tongkat besi. Gara-garanya teman-teman klakson doang. Enggak nabrak sama sekali, lecet pun enggak sama sekali. Teman-teman klakson kan sebenarnya dia yang salah. Gitu. Dia ngebuang ke kiri, ya saya klakson dong. Ya, kalau misalkan saya tabrak, ya hancur lah mobil dia. Dia ngomong apa aja, Mas? Ya kasar, punya kasar itu. Maki-maki gitu? Iya, kasar aja ini. Langsung mukul, ya habis mukulin, langsung kaca yang dipecahin. Hingga kini penyidik Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus perusakan dan penganiayaan ini. Penyidik masih mencari dan juga mengejar pelaku. Polisi pun terus mempelajari beberapa video amatir penganiayaan ini.